Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Ar-Rahman. Nah teman-teman, seperti yang saya janjikan di video sebelumnya, kalau saya akan nge-share produk apa yang lagi saya pakai untuk kolam saya. Dan nyatanya alhamdulillah ya, walaupun masuk musim hujan dan hampir setiap hari kolam kita itu kena hujan, dan hujan itu bukan hujan gerimis tapi hujan deras teman-teman. Dan alhamdulillah setelah kita pakai produk tersebut, kita nggak mendapati ada ikan yang mati. Jadi teman-teman, kenapa kolam saya ini walaupun terkena air hujan, airnya tetap bagus untuk ikan, dan ikannya juga sehat-sehat alhamdulillah, itu karena saya memakai ini teman-teman. Jadi saya menambahkan semacam probiotik, jadi ini bakteri starter ya, namanya Bio Eco Water. Bisa dilihat ya sama teman-teman, namanya Bio Eco Water. Nah, Bio Eco Water ini teman-teman, dia itu bakteri ya. Jadi ini sebenarnya bakteri, atau bisa disebut juga probiotik. Jadi ini bakteri baik yang bisa kita kasih di kolam kita. Jadi kalau misalnya bakteri ini kita taruh di kolam, dia akan berkembang biak, dan nanti efeknya akan berdampak positif bagi kualitas air yang ada dalam kolam. Nah, teman-teman, jadi ini satu kotak ini ya, satu kotak ini isinya 10 saset. Nah, satu saset ini isi 2 gram, dan dosis pemakaiannya itu adalah 2 gram untuk 2000 sampai 8000 liter air ya. Nah, kolam saya ini saya hitung-hitung tuh volumenya itu sekitar 2400 liter. Ya, jadi kolam saya ini volumenya 2400 liter. Jadi satu saset ini bisa untuk satu kolam. Jadi dua kolam dengan kolam satu lagi, jadinya 2 saset. Nah, jadi 2 saset ini untuk 2000 liter air sampai 8000 liter air, dan dipakai untuk jangka waktu 1 bulan. Ya, jadi satu saset ini 1 bulan. Nah, sekarang kita baca dulu nih teman-teman manfaat Bio Eco Water ini. Ya. Yang pertama, manfaatnya adalah mengurai bahan organik hasil dari sisa pakan dan kotoran ikan. Ya. Jadi dia ini bisa mengurai racun-racun. Ya. Bakteri ini bisa mengurai racun-racun yang disebabkan pakan yang tidak habis. Misalnya, contohnya kan cacing sutra nih teman-teman. Kalau cacing sutra kan kalau nggak habis air itu bisa busuk. Ya, air itu bisa bau gitu. Nah, dengan pakai ini, insya Allah limbahnya itu akan diurai oleh bakteri yang ada dalam air teman-teman. Ya, jadi sisa pakan, kemudian kotoran ikan, sisa pakan misalnya sisa-sisa pelet juga, ini bisa terurai dengan penambahan bakteri dari Bio Eco Water ini teman-teman. Kemudian manfaat yang kedua, meringankan dan tingkatkan efektivitas sistem filter akuarium atau kolam. Bio Eco Water ini teman-teman nggak cuma dipakai untuk kolam, dia juga bisa di akuarium. Dan kalau kita pakai Bio Eco Water ini di akuarium, maka manfaatnya akan meningkatkan efektivitas sistem filter yang ada dalam akuarium. Kemudian manfaat yang ketiga, menurunkan kandungan gas beracun ya, dalam air seperti amonia, nitrit, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, memaksimalkan kadar oksigen terlarut dalam air. Nah, dengan menambahkan bakteri ya dari produk Bio Eco Water ini teman-teman, jadi kandungan oksigennya itu bisa lebih banyak gitu dibandingkan tanpa menggunakan Bio Eco Water. Kemudian manfaat yang kelima, menstabilkan pH air. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi bakteri yang ada dalam produk ini, dia bisa bekerja menstabilkan kadar air, baik air yang sifatnya basah ataupun air yang sifatnya asam. Insya Allah dengan menambahkan bakteri dari Bio Eco Water ini teman-teman, itu bisa airnya itu senantiasa stabil pH-nya.
Kemudian yang terakhir, meningkatkan daya tahan ikan dan mempercepat pertumbuhan. Nah, ini juga penting, teman-teman. Ya, dia bisa meningkatkan imunitas dari ikan tersebut. Jadi ikan itu bisa lebih sehat, kemudian mempercepat pertumbuhan. Itu ya, teman-teman. Jadi khasiatnya dan manfaatnya itu bagus, banyak banget gitu. Ada 6 manfaat. Nah, cara pakainya satu saset ini untuk 2000 sampai 8000 liter air. Jadi kalau kurang dari situ ya bisa teman-teman timbang sendiri, misalnya akuariumnya ini volumenya sekian, ya berarti tinggal dihitung sendiri aja lah, jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit. Cuman setelah kita pakai ini, sekali kita pakai di kolam kita, maka kita bisa memakai lagi nanti di bulan depan. Ya, jadi satu bulan sekali itu paling bagus ya, itu yang bagus. Kalau pengen apa namanya, pengen lebih irit lagi, bisa 2 bulan sekali ya. Jadi misalnya dalam 1 tahun nih teman-teman, kalau kita pakainya yang satu saset sebulan, dalam 1 tahun ya kita cuma membutuhkan 12 saset ya, berarti kita hanya membutuhkan 12 saset. Kalau kita pakai yang dosisnya ya tiap 2 bulan, berarti kita cuma butuh 6 saset saja 1 tahun. Bayangin 1 tahun 6 saset. Nah, harganya ini teman-teman, ini beragam ya, sesuai dengan tokonya dia mau jual berapa. Teman bisa cek sendiri ya di toko-toko di tempat teman-teman, misalnya di toko-toko obat untuk hewan atau pakan ya, biasanya juga jual nih obat-obat ikan seperti ini. Nah, kalau nggak ada, teman-teman bisa cari di marketplace, bisa di Shopee, bisa di Tokopedia, bisa di Bukalapak. Nah, untuk harganya ini beragam teman-teman ya. Harganya itu kisaran 7.000 sampai 15.000 lah. Jadi, kisaran segitu. Dan itu sih termasuknya murah ya teman-teman untuk manfaat yang bisa kita dapat dengan menggunakan Bio Eco Water ini. Jadi kemarin saya beli satu kotak ini isi 10 saset teman-teman. Jadi kalau misalnya 10 saset ini bisa dipakai untuk ya sekitar 1 tahun lah ya. Satu kolam, tapi berarti kalau 2 kolam ya berarti 1 kotak lagi saya butuh. Ya teman-teman, jadi saya kira gitu aja yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya teman-teman, jadi gitu dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Dan juga teman-teman jangan lupa aktifkan notifikasi, supaya setiap saya buat video baru, teman-teman langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton. Ya teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.